A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, wasiat bitaqwa pada saat ini kita melanjutkan surat Muhammad ayat terakhir ya. Surat Muhammad surat ke-47 ayat 38 yang diawali oleh ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah wa minkum may yabkhalu wa may yabkhal fa inna may yabkhalu an nafsihi Wallahul ghani wa antumul fuqara. Kemudian di ujung ada ancaman. Ancaman Allah. Dalam hal ini Rasul sendiri berfungsi sebagai basir wa nadir. Kalau basir pemberi kabar gembira, kalau nadir pemberi ancaman atau peringatan. Jadi dinyatakan di awal ayat bahwa kalian inilah yang diajak atau didakwahi ke arah mengeluarkan anggaran dalam menegakkan tatanan hidup menurut ajaran Allah menurut sunnah Rasul. Di mana sebagian kalian ada yang kikir, adapun siapa yang kikir maka dia kikir bagi dirinya sendiri. Kemudian di ujung ayat ancamannya, fa'in tetawallau, maka jika kalian berpaling, berpaling artinya tidak menghiraukan ajakan, tidak menghiraukan mengeluarkan anggaran untuk mendanai tatanan hidup dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasul. Itu fa'in tetawallau. Ancamannya yastabdil, niscaya dia Allah mengganti kauman goirukum dengan kaum yang bukan kalian. Summa la yakunu amsalakum, yang selanjutnya niscaya mereka tidak seperti kalian. Tidak kikir seperti kalian, nanti diganti dengan satu kaum yang bersedia mengorbankan apa yang mereka punyai untuk membiayai hasanah dunia. Ini adalah ancamannya. Kemudian kalau pada surat Ali Imran surat 3 ayat 92 di sana juga ada semacam ancaman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan artinya tidak akan, kalian tidak akan mencapai kehidupan birra, kehidupan baik yang bertujuan ihsan, yaitu hasanah di dunia, tidak akan tercapai hatta tunfiqu mimma tuhibbun,
hingga kalian mengeluarkan anggaran dari apa yang kalian cintai. Yang kalian cintai dikorbankan untuk membiayai hasanah di dunia, untuk membiayai dakwah, untuk membiayai pendidikan, untuk membiayai kemakmuran bersama, untuk membiayai keamanan. Hidup ini harus aman, tapi untuk aman harus ada dana yang dikeluarkan untuk keamanan. Tidak begitu saja pendidikan, tidak begitu saja, itu juga memerlukan dana. Kebersihan, kesehatan dan sebagainya, itu semua tidak urung memerlukan pendanaan. Jadi dua ayat ini perlu kita perhatikan bersama, itu adalah ancaman dari Allah. Kemudian ini semua tentunya dalam kaitan dengan Al-Baqarah 201. Wa minhum mayyakul rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di antara mereka ada yang menyatakan pinta, wahai pemimpin kami, datangkanlah pada kami, berikanlah kepada kami kehidupan hasanah di dunia ini, kehidupan hasanah di akhirat kelak, serta jagalah kami azab benar kina, jagalah kami azab benar dari azab kehidupan nar, azab kehidupan ba'dukum li ba'din adu, adab kehidupan saling tipu, adab kehidupan saling jajah, adab kehidupan masing-masing memperjuangkan kepentingan dirinya, memperjuangkan kepentingan kelompoknya dengan segala cara, dengan segala kecerdasan, sehingga yang menangani menjadi kelabakan karena kepandaiannya. Sehingga ada salah satu berita yang dibawa oleh orang-orang tertentu yang pernah katanya pergi ke luar negeri, ada suatu negara yang di sana tidak menonjol masalah kepandaian, tidak menonjol juga kekayaan negerinya, tapi ternyata aman. Antara lain katanya itu adalah Skandinavia atau juga New Zealand. Nah, jadi bagi kita yang tentu mengharapkan Rabbana atina fid dunya hasanah, tentunya ini salah satu yang harus diperhitungkan. Dalam arti bahwa al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih, harus lebih dari itu. Liyudhirahu ala dini kullih, pada setiap Allah mengutus Rasul, walladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq, dialah yang mengutus Rasulnya dengan satu pedoman hidup. Di dalamnya ada regulasi hidup yang objektif dunia dengan tujuan liyudhirahu ala dini kullihi, guna dia Allah mengunggulkan regulasi itu, din hak itu, ala dini kullihi, atas regulasi seluruhnya. Jadi
sangat prihatin kalau seandainya ada suatu tempat yang dikatakan lebih aman, lebih tertib, walaupun orangnya tidak begitu pandai, daerahnya juga tidak begitu subur, tetapi malah bisa tertib. Ini satu keprihatinan. Dalam arti satu dorongan semangat ke arah cepat-cepat mengislah. La yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak bisa mengislah berbagai pelanggaran hidup illa anta, kecuali Anda dengan penurunan ajaran menurut sunnah Rasul Anda. Masalah islah sudah kita kemukakan pada Jumat yang lalu, arti kamusnya. Data di zaman Nabi ada seorang yang merupakan preman kawakan, begitu ikut Nabi Muhammad menjadi orang sangat baik, semua mengakui dulu dia amat preman sekali, begitu ikut Nabi Muhammad berubah total, bahkan ujung-ujungnya menjadi khalifah setelah Abu Bakar. Itu data tentang kemampuan ajaran Allah mengislah pelanggaran hidup. Itu mah bukan kamus, itu kenyataan. Kemudian di dalam surat Fatah juga itu ayat berbicara bahwa inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Untuk merubah dari pelanggaran ke arah laku perbuatan tepat, maka Allah sampai-sampai memberi kemenangan kepada Anda, satu kemenangan yang nyata, yaitu hancurnya blok barat dan blok timur. Sehingga dengan demikian faktor pengganggu ke arah yang menimbulkan pelanggaran itu sudah dipatahkan. Karena bagaimanapun bahwa manusia adalah makhluk lingkungan. Kalau di dalam satu kelas ada 5 pengacau, semua ada 20 orang yang ingin studi, 5 di antaranya pengacau. Kalau sampai dominan, maka hancur seluruhnya. Guru mau mengajar bukan mempersiapkan pelajaran, mentransfer apa yang dia bisa pindah ke para pelajar, ini terganggu oleh troublemaker, pembuat kerusuhan. Selama pembuat kerusuhan ini tidak dipatahkan, maka semua menelan kerugian, baik muridnya ataupun gurunya. Jadi liyaghfirakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara, sampai-sampai Allah memberi kemenangan kepada Anda, fathan mubina. Sehingga dengan demikian maka sunnah Nabi Muhammad mulus dari berbagai pelanggaran-pelanggaran, pelanggaran aturan. Sekali lagi, kalau kita berbicara pelanggaran aturan, jangan ada nanti pelanggaran kepada manusia, ada pelanggaran kepada Allah. Rumusannya, yang dilanggar itu aturan Allah, yang dirugikan manusia, termasuk dirinya sendiri.
Sehingga dengan demikian maka kita sudah berbicara yang bebas dari kehidupan hina dina dan kemiskinan adalah yang hidup bihablim minallah wa hablim minannas. Hablun sama dengan wisol, sama dengan ahdun, perhubungan atau perjanjian. Begitu orang menanggapi ilmu Allah, di sana ada perhubungan dengan Allah, di sana ada perjanjian untuk kepatuhan. Dalam studi, dalam persiapan studi, dalam sholat, sehingga begitu dia melaksanakan sholat, melaksanakan upacara kepatuhan, kepatuhan itu dia gunakan dalam bergaul sesama manusia. Nah, jadi tidak dua masalah yang berbeda antara sholat dan kehidupan itu. Satu, in soluhat soluha sa'iru amalihi, jika sholatnya rusak, rusaklah seluruh laku perbuatan. Wa in soluhat, jika sholatnya mulus, soluha sa'iru amalihi, muluslah seluruh laku perbuatan. Wa in fasadat, sebaliknya apabila sholatnya rusak, fasada sa'iru amalihi, rusaklah seluruh laku perbuatan. Dengan demikian maka kita katakan, bagaimanapun di sini kalau berbicara masjid, ini adalah tempat utama untuk pembinaan kepatuhan. Jadi kalau Jumatan di sana ada wasiat bitakwa, bukan arahnya kepada makhtub, tapi arahnya kepada keseluruhan. Bunyinya usini wa iyyakum bitaqwallah, aku wasiatkan kepada aku dan kepada kalian, yaitu berbuat patuh secara ilmiah dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasulullah. Atau usikum wa iyaya bitaqwallah. Nah, sehingga di tempat seperti inilah dibina satu kepatuhan dengan menghadap Ka'bah. Diawali oleh khutbah. Di sini kita bertemu bukan hanya mendengarkan di rumah, karena pada masa sekarang ada share melalui HP. Saya sih nggak usah hadir ya, di rumah aja diam sama saja. Ya itu sih bagi ibu-ibu mungkin yang tidak hadir ke sini, atau orang memang bukan orang sini, bisa seperti itu. Tapi kalau orang sini juga harus ada temu muka. Sesama kawan itu ada ketemu muka. Artinya kalau masjidun usisa ala taqwa itu adalah Masjid Quba, yang dikatakan ahaku antakuma fihi, fihi rijalu yuhibbuna ayyata toharu, di dalamnya ada orang-orang yang senang bersuci diri. Di dalamnya ada, berarti orangnya ada di sana. Jadi ini boleh dikatakan untuk satu masyarakat ya. Supaya dengan demikian maka selalu ilmulah yang dipermasalahkan. Ilmu masalah utama. Oh, ilmu itu susah. Susah itu hudal lil muttaqin. Yang susah itu hudal lin nasi. Maka kesusahan itu harus selalu dikurangi dengan berbagai kegiatan
yang bisa mengajar, memudahkan sehingga gampang dimengerti, gampang bisa diikuti oleh khalayak. Khalayaknya memang berusaha untuk memahami. Sehingga nanti antara satu hari ke hari yang lain, katakan saja hari Senin beda dengan hari Selasa, sebab sudah melalui pengulangan-pengulangan bacaan, pengulangan-pengulangan pengertian. Hari Selasa beda dengan hari Rabu, sudah ada penambahan-penambahan bahan. Jadi kalau seandainya sudah sekian tahun ngaji ayatnya itu juga, itu namanya tidak pernah ada penambahan-penambahan. Sedangkan ayat Quran itu setumpuk. Dari sinilah artinya bahwa dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, kalau ini dibandingkan dengan surat Al-Fatihah, itulah ihdinas siratal mustaqim yang minta hasanah fid dunya. Kemudian begitu dibaca siratal ladzina an'amta alaihim, siratun itu jalannya, siratun itu tatanannya, alladzina an'amta alaihim itu orang-orangnya. Yang dikatakan pada surat Nisa 69, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin, para nabi, orang-orang yang jujur ilmiah, para pembela kehidupan agung, serta para pelaku tepat. Atau kalau menurut surat Maryam 58, begitu dibaca siratal ladzina an'amta alaihim, ingat ke Maryam 58, ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyina min dzurriyyati adam wa mimman hamalna ma'a nuh wa min dzurriyyati ibrahim wa isra'il wa mimman adaina waj tabaina. Itulah orang-orangnya, itulah para rasul dan para pendukungnya. Itu ketika mulut berucap ihdinas siratal mustaqim, atau kalau berhitung qiraatul imam qiraatul makmum, ketika imam menyatakan siratal ladzina an'amta alaihim, pikiran tidak kemana-mana, tapi ke para rasul yang kisah-kisahnya ada dalam Al-Quran. Mereka itulah yang disebut alladzina an'amta alaihim. Begitu nanti ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itulah yang dihindari. Yaitu ashabun nar. Yaitu ashabu ba'dukum li ba'din adu, itu ashabu gurur, tipu daya di sana. Di sana tidak ada kepatuhan menurut pencipta, yang ada pelanggaran, sehingga orang bangga dengan pelanggarannya. Dengan itu menjadi kaya raya, dengan itu menjadi bisa segala. Nah, kemudian juga sadar bahwa kalaupun itu ada di kalangan yang alladzina an'amta alaihim, tahu satu saat itu juga akan berakhir. Sebab mereka itu memenuhi satu ruang dan waktu yang dikatakan innaka minal mundorin. Sesungguhnya kamu adalah bagian dari yang diberi kesempatan. Tapi apabila nanti kesempatan itu sudah habis, kapan kesempatan habis? Yaitu bila dakwah Allah menurut sunnah rasulnya disambut oleh manusia, disambut oleh rasul dan para pendukungnya, mencapai satu kematangan
di mana Allah nanti punya penilaian. Sudah saatnya diberi hasanah di dunia. Maka terjadilah la nuhlikan nadzalimin. Benar-benar kami membinasakan para pelaku dzulumat. Walanuskinannakumul ardo min ba'dihim, serta benar-benar kami menempatkan kalian di permukaan bumi setelah mereka. Atau menurut surat An'am ayat 6, fa'ahlaknahum bidunubihim, maka kami binasakan mereka disebabkan pelanggaran-pelanggaran mereka, pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan. Wa ansya'na min ba'dihim qarnan akharin, sekaligus setelahnya kami bangun generasi yang lain. Di sanalah nanti habis waktunya. Itulah nanti keyakinan dari mereka yang alladzina an'amta 'alaihim, sehingga dengan segala kesiapan dan ketenangannya mereka atur waktu, atur dana, atur segalanya, atur segala persoalan, seluruhnya difokuskan kepada pinta hasanah di dunia dengan segala upaya. Bukan hanya minta melulu, bukan hanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, sambil kalau istilah orang Sunda mah nangkep tuur, tidak kerja apa-apa. Bukan pinta begitu saja, tapi tentu dengan berbagai upayanya. Kapan itu Allah memberi? Nah, inilah yang dikatakan ghaib. Allah tidak memberi penjelasan tentang hari H dan jam D-nya. Ya, saya kira permasalahan yang perlu saya wasiatkan pada diri dan hadirin sekalian, sehingga dengan demikian maka hidup kita di tempat ini selalu dikucuri oleh ilmu, selalu mendapat siraman ilmu, selalu menanggapi ilmu, atur waktu sedemikian rupa dalam bermasyarakat, sehingga timbullah nanti ketenangan dan keamanan, kerajinan, saling wasiat bitakwa dan sebagainya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ayatu wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa sakiru innahu al-ghafur. Alhamdulillahilladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala ali wasallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, selanjutnya dalam masalah ilmu dan orang yang menguasai ilmu, mari kita awali dari satu kalimat yang terdapat pada surat Yusuf, surat 12 ayat 76. Di sana ada kalimat wa fauqa kulli dzi ilmin alimun, di atas setiap orang yang mempunyai ilmu ada yang maha berilmu. Sekali lagi, wa fauqa kulli dzi ilmin alimun, di atas setiap orang yang mempunyai ilmu ada yang maha berilmu. Dengan demikian maka dari kalimat itu tentunya saya sendiri tidak berani mengatakan saya paling mengerti. Tidak berani saya mengatakan saya paling benar.
berusaha mencapai kebenaran, tapi tidak berani mengakui saya paling benar. Kalaupun khutbah ini saya sampaikan kepada kawan-kawan yang memang ada di grup karena mereka mau menanggapi khutbah, maka jangan sekali-kali mereka menganggap ini adalah yang terbenar. Beberapa kesalahan sering dari pengucapan-pengucapan nama surat, nomor surat, nomor ayat, dan sebagainya, atau kata-kata yang salah, yang kurang, maka si pendengar cepat-cepat ambil Quran. Ambillah ayat Quran, jangan melihat omongan saya yang tidak tepat. Demikian juga pengertian-pengertian yang disampaikan. Ukurlah itu semua. Adakah gunanya ke arah pembangunan hasanah di dunia atau tidak? Kalau tidak mengarah ke sana, berarti ini sudah di luar agenda Rabbana atina fid dunya hasanah. Di luar agenda mencari kehidupan unggul di permukaan bumi ini, unggul dari segala yang dianggap unggul oleh manusia. Jadi pakailah ini apabila berguna, bantahlah ini kalau memang bertentangan dengan ayat Quran. Jangan diterima kalau memang tidak membangun hasanah di dunia. Kalau hanya membuat anggapan nanti dari apa yang diucapkan akan diberi oleh Allah di akhirat kelak tanpa ada hubungan dengan dunia ini. Sebab di dalam doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sama-sama istilahnya hasanah. Cuman bedanya bahwa hasanah fil akhirah belum bisa kita lacak. Mala ainun ra'at wala udunun samiat wala khatara fi qalbi bashar. Sesuatu yang tidak ada mata yang bisa melihat mata di masa sekarang, telinga di masa sekarang belum bisa mendengar seperti itu. Apa yang terbetik di hati juga tidak ada. Itu di luar itu semua. Maka itu kita katakan belum bisa kita lacak. Apakah kebangkitan di akhirat itu misalkan semua sama? Dewasa-dewasa semua? Apakah kebangkitan di akhirat itu misalkan dari kecil dulu terus membesar? Apakah kebangkitan di akhirat itu misalkan yang meninggal sudah tua nanti tua lagi? Yang meninggal anak-anak anak lagi? Yang meninggal dewasa-dewasa? Sehingga ujungnya kita bisa menyimpulkan kalau begitu yang meninggal sudah tua, rugi datang di sana sudah belum apa-apa, sudah jompo. Nah itulah makanya tidak bisa kita lacak. Dengan demikian capailah hasanah di dunia, ukurannya sunnah rasul. Apa ukuran sunnah rasul? Salamun dinu Islam, damai, rahmatullah, saling kasih sayang menurut ajaran Allah. Barokatuh, kehidupan saling memakmurkan menurut ajarannya. Jadi kalau di dalam surat Ali Imran 112 dinyatakan siapa yang terbebas dari zillah wal maskanah, dari kehina dinaan dan kemiskinan, itulah yang bisa hidup dengan bihablim minallah wa hablim minannas. Berarti mencapai kemakmuran, kehidupan makmur, kehidupan kaya, tetapi bukan kaya pribadi, tetapi kaya semua.
kaya dinu Islamnya. Kemudian mulia yang hidup dengan dinu Islam. Inna akramakum indallahi atqakum. Sehingga dengan demikian maka apa yang disampaikan ini terus dicek oleh ayat Quran kebenarannya, tingkatkan, terus tingkatkan eksplorasi ayat, sebab ayat Quran masih banyak dan itu adalah hudan litasi, pedoman bagi manusia. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi yad'ukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa ad'uuhu yastajib lakum. Wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.